Kylian Mbappe dilaporkan telah setuju memperbarui kontraknya dengan Paris Saint-Germain. Namun, kabar itu buru-buru ditepis oleh ibu Mbappe, Faiza Lamari. Faiza Lamari membantah rumor yang menyebut sang anak telah memutuskan untuk bertahan di PSG. Kontrak Mbappe di PSG habis pada Juni mendatang. Mbappe santer dikaitkan bakal hengkang ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Media terkenal Prancis, Le Parisien, mengklaim bahwa Mbappe telah mencapai kesepakatan awal dengan PSG terkait kontrak baru. Dalam kesepakatan baru tersebut, Mbappe disebut bakal mengantongi gaji dengan nominal yang fantastis, yakni senilai 50 juta euro per tahun. Itu pun belum termasuk bonus penandatanganan kontrak baru yang mencapai angka 100 juta euro. Adapun ketika diisukan sudah sepakat ke Real Madrid sejak Januari lalu, Mbappe dilaporkan hanya menerima bayaran senilai 48,6 juta euro per tahun. Itu lebih rendah dari tawaran baru PSG, tapi naik dua kali lipat dari yang ia terima selama ini.